told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Yang aku pakai ya ini PPKN Fikip UMS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Lebih lanjutnya teman-teman bisa cek di sini ya, ini ada di Instagram ataupun website juga bisa cek di sini nih. Jelaskan. Selamat pagi semua. Ini melanjutkan yang kemarin ya. Cuman kemarin itu aku mau ngerjain sedikit itu, terus hujan gerimis seharian itu. Bukan seharian ya, malah sehari semalam. Nah ini alhamdulillah ada panas sedikit. Cuman masalahnya ini, aku mau berangkat. Jadi untuk saat ini tidak sampai pengecatan enggak, karena aku cuman mau ngepok sih tok, wong. Mau ngepok sih ini biar jempolnya itu aman. Karena udah dua lapis. Untuk halus belum ketahuan, ini mencari halusnya kan sama di epoksi juga. Terus nanti mau aku tinggal berangkat dulu. Kerja bakti ini namanya. Tak suruh bantuin buat ngoranin ya wong, biar cepet kelar. Ini saat ini itu jam 7:30 ya. Nanti aku jam 9 udah berangkat. Kan untuk epoksi itu cepet banget lah keringnya. Ini yang bikin lama itu malah yang ngoranin ini loh, yang ngoranin. Ini kalau tukang cat beneran seperti ini rugi uang, karena tidak sekali kerja itu malah buang-buang solasi ya. Karena memang untuk tukang cat pasti hitungannya kan bahan yang dipakai. Tapi kalau untuk aku ini, aku ngejar waktu terus supaya ngamanin dembol-dembolnya ini loh dari air. Nanti kalau udah halus seperti ini terus kehujanan kena air, gak aku epoksi lagi, itu pengalaman dari dembol yang belakang. Lepas sih enggak, cuman jadi ini ya, jadi banyak retakan gitu loh, jadi sayang banget. Ini tetap harus aku epoksi dulu. Langsung kita lanjutkan ke proses pengepoksian ya. Ini yang mana juga epoksiku tinggal sedikit ternyata. Gak apa-apalah, yang penting cukup, secukupnya. Untuk thinner ini apa ya, perbandingannya itu aku ada di 1:2 sekitar itu, biar cuwer. Gardener 1/4. Empat banding satu ini. Untuk kekentalannya pun biasanya aku cuman main di ini ya, perasaan. Kadang ya 1:2, muka kalau masih terlalu kental ya kita tambahin thinner lagi. Efek lamaan nih.
udah seger, udah habis mandi, tinggal nunggu Mas Wisnu ya. Terus untuk teman-teman mungkin penasaran dengan baju yang aku pakai ya, ini PPKN FIKIP UMS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Untuk lebih lanjutnya teman-teman bisa cek di sini ya, ini ada di Instagram ataupun website juga bisa cek di sini nih. Jelaskan. Nah, ini kebetulan pas mau berangkat cuaca mendukung panas. Kemarin itu malah di rumah 2 hari ya. Itu enggak ada panas sama sekali, Wong. Jadi hasilnya seperti ini. Main semprot-semprot aja. Karena ini tadi mau langsung aku cat, nanti kalau aku buru-buru hasilnya pasti tidak akan maksimal karena ini di sini masih ada yang kurang-kurang juga ya. Masih banyak yang perlu ditempel. Jadi kalau seperti ini kena hujan pun dia sudah aman. Jadi untuk dembelnya ini loh, dembel kayunya yang kemarin aku dembel di sini, ini kalau kena hujan dia sudah aman. Kira-kira kan seperti itu ya. Ini nungguin Mas Wisnu juga malah nggak datang-datang, padahal aku kencanin jam 9, ini udah jam 9 lewat malah nggak datang-datang. Jalan seperti ini, Wong, apa rak ngeri lho. Kalau seperti ini dari aspal sampai tanah bawah ini ada sekitar 40-an senti ya, hampir setengah meter lah ini. Setengah meter ada. Oh, muatan puluhan ton lewat jalan seperti ini. Kalau aku ini kan masih kosong ya, untuk yang muatan berat truk pasir itu loh, yang dari atas. Seperti depan itu kan dia bawa muatan pasir ya. Minggir dong deh. Kita kasih jalan dulu untuk truk pasir depan biar nyaman. Kalau ini enggak blokir kenang ya, cuman biarpun segitu mungkin 10 tonan juga ada. Alhamdulillah udah kelar muat batunya ya, Wong. Udah kelar muat batunya. Loh, ini batu Bang Komang Bus Made spesialis kiriman Bali. Oke, jadi ada sedikit video dari saya, hiburan dari saya. Ini aku mau ngurusin yang naikin muatan lagi, muatan tambahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.